Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal musannifa syarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumihi ma fid darain amin ya rabbal alamin. Tabarakallah. Wa yusalu min sa'iri aibakin najasati maratan wahidah wa fi batinusah maratan tak tingali wasana wa fi batinusah wasana satu pita yang teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalu min sa'iri aibakin najasati maratan wahidah. Ya. Untuk najis-najis yang lain cukup dibasuh satu kali wa fi batinusah marotan tak tingali wasalasu abdalu. Namun bila tiga kali lebih utama atau lebih afdol. Wa'lam anna husalatan najasati ba'da toharatil mahal al-maksul tohiratun. Ketahuilah sesungguhnya air basuhan najis ana wusalatan najasati, sesungguhnya air basuhan najis setelah sucinya tempat yang dibasuh, setelah sucinya tempat yang dibasuh, ba'da toharotil mahali al-maksuli tohirotun, itu suci. Oh. Saya ulang. Wa'lam anna husalatan najasati ba'da toharotil mahali al-maksuli tohirotun. Ketahuilah sesungguhnya air basuhan najis setelah sucinya tempat yang dibasuh itu suci. Jika air tersebut terpisah ining fasolat ghairu mutaghayyir, jika air tersebut terpisah dari tempat yang dibasuh dalam keadaan tidak berubah, dan tidak bertambah ukurannya,
dari kadar ukuran sebelumnya. Saya ulang, jika air tersebut terpisah dari tempat yang dibasuh dalam keadaan tidak berubah dan tidak bertambah ukurannya dari kadar air tersebut ukuran sebelumnya, dari kadar ukuran sebelumnya dan dengan ya. Ba'da tibari miqdari ma yatasharubuhu, dengan mempertimbangkan kadar air. Ba'da tibari miqdari ma yatasharubuhu al-maksulu. Saya ulang, ba'da tibari miqdari ma tasarruful maksuli minal ma, dengan mempertimbangkan kadar air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Ada idalam yaglu bukul latain, ini jika air basuhan najis, ini jika air basuhan tersebut ya, ini jika air basuhan tersebut tidak mencapai dua kulah, di dalam yablu kulataini atau 10 belek. Fa'in balagot huma fasyartu ngadamu tagoyur, jika mencapai dua kulah, jika mencapai dua kula, fasyartu adamu taghayyuri, jika mencapai dua kula, syaratnya air tidak berubah. Walamma faragol musonifu mimma yathuru bil ghusli syara'a fi ma yathuru bil istihala. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma farag, setelah musonif, selesai menjelaskan najis, setelah musonif selesai menjelaskan najis yang bisa suci, dengan dibasuh beliau menjelaskan najis yang suci, dengan istihalah, syara'a fi mayaturu bil istihalah, yaitu inqilabu syai'i min sifatin ila sifat ukhra, yaitu perubahan sesuatu
dari satu sifat. Ila sifat ukhra, ke sifat yang lain. Wa idza takhallalatil khamratu wa ya al-takhada mimma inainab muhtarimatan kanat al-khumra al-khamra amla wa idza takhallalatil khamra, ketika khamr itu menjadi coka. Wa takhallalatil khamra, ketika khamr itu menjadi coka dengan sendirinya. Maka hukumnya suci. Omaleh karpe dhewe. Ida tahadul khamra binafsia tahurat. Saya ulang, ketika khamr itu telah menjadi coka dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Khamr adalah minuman yang terbuat al-mutakhadah mimma ilainab. Khamr ialah atau khamr adalah minuman yang terbuat dari air persan anggur. Al-mutakhadah mimma ilainab. Baik khamr tersebut dimuliakan atau tidak, muhtaramatan kana til khamrah amla, wa makna takhallalat sarat khallan wa kanat sayruratiha khallan binasiya. Wa makna takhallalat adalah khamr menjadi coka. Kadala tahalat, begitu juga hukumnya suci kadala tahalat binakliyah, begitu juga hukumnya suci bila ada khamar yang berubah menjadi coka. Sebab dipindah dari tempat. Binakliya min samsin, sebab dipindah dari tempat yang terkena sinar matahari. Ke tempat yang teduh. Min samsin ila tilin.
waksu dan sebaliknya. Wa illam tatakhallal humra binafsiha bal khallat bitarki syai'in fiha lam tatur. Jika khamr itu berubah menjadi coka, wa illam tatakhallal, wa illam tatakhallal, jika khamr itu, jika khamr itu berubah menjadi coka tidak dengan sendirinya, bahkan menjadi suci dengan memasukkan benda ke dalamnya, maka khamr tersebut tidak suci. Maka khamr tersebut tidak suci. Wa idza taharatil khamrah tahura dan nuha tabanan laha. Apabila khamr itu menjadi, wa idza tahuratil khamrah, apabila khamr itu menjadi suci, maka wadahnya menjadi suci. Taba'an laha, karena mengikuti pada khamrnya, karena mengikuti pada khamr. Kapan khamr wis suci, wae malah dadi suci kabeh, dadi penerak. Khamr iku nek wis malah dadi cokak, dadi suci. Asal ketika jadi khamr itu tidak dimasuki benda. Nek pomo nggakake khamr jangan botol, kemudian botolnya dicemplungi kerikil, itu tetap najis. Dadi coka ning coka tetap coka najis. Nah, mereka apa isi ana kerikile mau. Masalah kerikil kan dadi mutan najis. Sudah malah sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.